Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suami Saimat di mana saja Anda berada, berbicara tentang keistimewaan untuk orang berpuasa. Bahwa sungguh begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang berpuasa. Dalam kesempatan ini saya akan hanya mengetengahkan beberapa saja dari keistimewaan daripada orang berpuasa. Tentu salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa nanti di akhir akan diberikan predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan bagi orang-orang bertakwa tentu nantinya di hari akhirat mendapat keistimewaan lagi, yaitu diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga yang mereka kekal di dalamnya. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba tasawwa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan kedua yang bisa diraih oleh seorang berpuasa adalah dia terbebas dari dosa-dosa kecil selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Bahwa dalam suatu hadis dikatakan, as-salatul khams jum'ah ila jum'ah ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahum. Salat lima waktu dari jum'ah ke jum'ah dan ramadhan ke ramadhan itu adalah mukaffirat, merupakan penebus dosa antara keduanya. Jadi kalau ramadhan tahun lalu kita sudah berpuasa dan pada tahun ini kita kembali ketemu dengan bulan suci Ramadan, artinya keistimewaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kecil kita selama kita tidak berbuat dosa besar. Dalam hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena didorong oleh iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain dikatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat berdiri malam qiyam ramadhan di malam hari, ghufira lahu, dengan karena iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersua kembali dengan Ramadan tahun ini, insyaallah Allah telah menghapus dosa-dosa kecil kita selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang merupakan keistimewaan orang berpuasa adalah nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa taala buatkan pintu khusus untuk orang berpuasa. Pintu itu bernama Ar-Rayyan. Ketika orang-orang berpuasa masuk dari pintu itu, Allah tutup pintu tersebut dan tidak ada orang boleh masuk melalui pintu itu, yaitu babur Rayyan. Ini menunjukkan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu tinggi derajat orang-orang yang berpuasa. Kemudian di antara keistimewaan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang berpuasa adalah di mana selama dia berpuasa dia memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, salasu da'watin la turad. Ada tiga doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doatul da'watul walid li waladi. Doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, da'watus shaim. Doa orang yang berpuasa, dan yang ketiga adalah da'watul musafir. Yang kedua ini jadi poin kita, maka marilah kita perbanyak doa dari sejak kita mulai puasa sampai menjelang berbuka. Di ayat lain dikatakan hatta yuftir, sampai dia berbuka. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan akhirat kita, untuk kemaslahatan dunia kita. Mudah-mudahan dengan beberapa keistimewaan ini dan masih banyak lagi yang lain, kita semakin bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa, dan puasa kita tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Ayo menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.